Aku sudah sampai di Sragen dan aku mau nyobain kotak mercon Mbah Wiro. Jadi ini salah satu rekomendasi dari Kak Farida Nurhan juga. Kayak gini guys, lihat deh. Ini kan paten, jadi ayamnya ada, cuman ayamnya habis. Tapi pedesnya tuh sampai kepahit ya. Pedes banget. Jadi guys, aku sudah sampai di Sragen, masih Adlinda Spoiler. Jadi aku udah sampai dan aku mau nyobain kotak mercon Mbah Wiro. Jadi salah satu rekomendasi dari Kak Farida Nurhan juga. Jadi aku lihat dan pas aku mumpung lagi di Sragen, aku mau langsung cobain dan langsung aja kita cobain. Let's go. Ikan paten ini buat ayam. Tidak, tidak ikan paten, ayamnya ya. Oh iya udah enggak apa-apa. Ikan patennya satu. Minumnya apa, Mbak? Ada apa, Pak? Jeruk sama teh aja. Es teh aja deh, Pak. Iya. Kamu juga? Dua es teh. Es teh dua, Pak. Langsung kita buka. Panas banget. Oh, kayak gini guys, lihat deh. Ini kan paten, jadi ayamnya ada, cuman ayamnya habis. Jadi langsung aja kita cobain. Ayo makan. Nasinya aku singkirin dulu sebelum aku makan. Daripada mubazir. Jadi aku tuh penasaran banget nyobain ini, kayak enak deh, empuk banget ikannya. Ngiler aku guys. Ya gurih, pedes. Wah, bisa nampol. Mana aku wong Jawa ya? Jadi kudune pakai kecap. Yang enak manis-manis sih Siti. Aku tuh suka makanan manis guys. Saya pakai kecap jadi lebih manis sedikit. Soalnya asin gurih. Kok mau gak, Win? Tapi kok banyak banget. Ya, pedasnya nampol. Karena segini, enak banget sih menurutku. Tapi pedas pol, kalau gak kuat pedas, coba pesen. Rata-rata semua orang tuh pada kesini guys buat nyobain ini. Ayamnya lu habis. Habis banget. Happy banget akhirnya aku bisa ke Sragen bisa nyobain. Tapi pedesnya tuh sampai kepahit ya. Pedes banget. Ya aku kasih aku rate ini 3,5 per 5. Soalnya menurut selera aku ini kepedesan.
Aku suka pedas tapi mulai aku pedas. Tapi untuk bumbu sama ikannya enak lembut, nggak amis. Dan ini lebih pedas asin deh. Makanya aku tuh kasih kecap biar ada masing-masing sedikit. Ayo Vi, coba Vi. Aku mau cobain Lutfi dulu kali ya. Kita tanya reaksi Lutfi apa menurut dia pedas atau enggak, atau aku yang salah. Coba guys. Nah, ketawa kalian. Ini cabai banyak di sini ya. Cabai banyak pol. Cabai semua. Coba. Pedas gak sih? Endang yul. Bola fokus kemana? Coba pakai nasi guys. Aku enak pakai kecap sih, karena manis-manis di sini. Enak pakai kecap. Kayak kamera produk mirip. Tapi sedep. Sedep. Bumbunya sedep. Gurih. Asin. Dan tapi emang kayak nanu kayak pahit ya. Iya. Pedes ya. Apa karena ikan ya? Bukan ya? Enggak, karena kalau pedes. Tapi ikan batinnya lembut. Kan keringat Anda. Tapi ikannya lembut pol. 4/5. Kenapa? Kamu suka asin soalnya, Bang. Aku suka bumbu ya. Aku 3/5 soalnya menurutku pedasnya terlalu pedes. Tapi masih bisa dimakan. Bisa. Ini buat asam lambung seperti aku sendiri satu. Tadi patennya doang berapa, Pak? Ya. Kalau patennya aja berapa? 12. Oh, 12. Masih. Dua patennya itu 12.000, guys. Belum sama nasi, belum sama es teh. Ya, menurutku masih terjangkau juga ya harganya. Hey guys, jadi aku udah selesai makan. So yeah, thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, subscribe. See you the next episode Agrin Goes to Strike yang selanjutnya. Bye bye. Thank you.